Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sehat Medical Hacking. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Pak, namanya siapa? Saya Ivan, rumah saya di Bogor. Baik, untuk usianya berapa tahun, Pak? 47 tahun. Boleh diceritakan, Pak, keluhan saat Bapak datang ke Rumah Sehat Medical Hacking apa saja? Ya, saya ini tahun 2015 atau 2014 saya dioperasi pasang ring 2 dan dibalon 1 kali. Penyempitan saya 90-70%. Setelah itu saya minum obat dokter terus dan saya ketemu dengan istilahnya alternatif lah. Dia tetap pakai obat dokter, cuman setahun sekali saya diobatin ya. Memang tidak ada keluhan. Nah sekarang orang sudah meninggal, saya juga otomatis saya nggak mau minum obat dokter terus gitu kan, karena berisiko. Cuman saya sudah mulai berasa penyempitan dah, sering sesek, sering sakit tidak tertusuk-tusuk terus, berasanya seperti dulu sebelum dioperasi, kayaknya ada penyempitan tempat lain lagi. Baik Bapak, untuk kedatangan treatment yang pertama setelah di treatment di Rumah Sehat Medical Hacking, respon tubuh Bapak bagaimana Bapak perubahannya? Tadi sih pas di mana ya, gerakan itu terapi gerakan ya, itu agak sedikit lega, ada beberapa. Semalam saya sujud itu kayak perut saya neken ke atas gitu. Baik. Tadi pas dicoba lagi setelah jalan kaki enakan. Berarti sujudnya sudah tidak sakit ya Pak ya, ya pas duduk. Untuk pernafasannya bagaimana Bapak? Lega ya, tadi pas jalan itu lega. Sudah enakan ya Pak ya. Baru banget kan dicopot lintahnya tuh. Jadi 2 jam lebih kayaknya sudah lintah. Baik. Ya, ini darahnya masih ngucur aja. Jadi mungkin mudah-mudahan sekarang mungkin karena ngantuk, nahan pusing, ngantuk aja. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih atas respon dari Bapak. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.